lagi. Bapak Ibu bisa mengakses melihat di komen Duoko ID, di sana ada juga tata cara yang sederhana. Jadi yang pertama bahwa sampai dengan jam 12.30 hari ini sudah 46.559.400. Jadi 46.559.400 pelanggan melakukan registrasi. Jadi kalau kita hitung dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 7 sekarang, itu at least dalam waktu 1 minggu itu sejak tanggal pemberlakuan dan kewajiban sudah 46 juta lebih. Jadi ini kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melakukan registrasi, apresiasi yang baik sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi persentasenya masih cukup tinggi, di atas 20%. Masih ada kegagalan, dan ini bisa berkorelasi dengan ada berbagai faktor. Ada masyarakat yang kirim SMS, misalnya di situ ketik NIK dan KK. NIK-nya diketik beneran juga dulu, Mbak, ya. NIK baru. Ini kan sebetulnya ada juga kesalahan-kesalahan semacam itu. Tapi tingkat kegagalan ini kan difasilitasi dengan dia harus datang ke gerai. Jadi kalau dia datang ke gerai, otomatis gerai akan membantu dan supaya pendaftarannya tidak gagal.